Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala syafi'il amri wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mana lagi ni? Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'us sujudu marrataini ma'asyai'in minal jabhati makshufan yada wa qa'datun bainahuma lil fasli wa yatma'innu lahzatan fil kulli thumma tashahudul akhiru fa'udi fihi musalliyan ala muhammadi. ثم السلام أولا للثاني والأخير الترتيب في الأركان والسبيعو. Dan sebermula yang ketujuh, rukun yang ketujuh, as-sujudu marrataini, ialah sujud dua kali, ma'syai'in, bersama sesuatu, minal jabhati, dari kening, maksyufan, hal keadaan dibuka atau dibuka atau disingkap, ya do, meletakkan, ya orang yang meletakkan, ya orang. Rukun solat yang ketujuh adalah sujud dua kali di setiap rakaat. Sujud dua kali di setiap rakaat bersama meletakkan sebagian dari kening. Artinya, kening termasuk salah satu anggota yang wajib ditempelkan ke tempat sujud tanpa ada penghalang. Jadi sebagian, tidak perlu, tidak mesti seluruhnya ya. Jadi kalau ada tertutup sebagian oleh rambut, itu tidak masalah. Atau tertutup sebagian oleh peci, sebagian ya. Nah, kalau sebagian aja boleh itu. Nah, ini misalnya. Nah, tidak apa-apa. Tapi kalau seluruhnya ini, nah, itu tidak sah. Ya, karena dia tertutup. Tak boleh. Bagaimana kondisinya kalau dia sujud pertama di tempat sujudnya, misalnya ada kertas misalnya atau ada tisu. Sujud pertama di tisu itu, terus duduk. Pas duduk, nempel tisu di keningnya. Sah sujudnya? Sah. Ya. Karena di tisu itu termasuk yang ghair mahmul, bahasa lainnya ya, kalau di fathul muin itu. Tetapi ketika dia mau sujud untuk yang kedua kali, wajib tisu yang nempel di keningnya itu dihilangkan. Kenapa? Karena nanti berubah dia. Sudah berubah statusnya menjadi mahmul karena nempel ngikut di kening. Kalau dulu kan itu waktu masih kecil. Tidak boleh ada rambut selai pun. Nanti tidak sah sholatnya. Jadi, kalau mau sholat diginikan dulu. Ini kan. Dicek dulu. Oh, tidak ada. Ya. Ya, itu ihtiyat saat ya itu ya, bukan ihtiyat mungkin ya, itu terlalu berhati-hati. Kalau di apa enggak apa-apa. Ya, yang penting ada ba'dul jabhah yang nempel di tanah atau di tempat sujud, nah itu enggak masalah. Wa qa'datun bainahuma, dan duduk di antara keduanya sujud, lil fasli, untuk memisah. Wa yatma'innu, dan tumaninah seseorang, lahzatan, sebentar, fil kulli, pada seluruhnya, pada tiap-tiap rukuk, iktidal, dan sujud duduk. Rukun yang ke-8 adalah duduk antara dua sujud, yang mana tujuan duduk itu adalah lil fasli, hanya untuk sekedar memisah antara dua sujud. Karena tujuan duduk ini hanya memisah antara dua sujud, maka tidak boleh duduk itu lama-lama.
Makanya dinamakan duduk itu adalah rukun 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 qasir. Ada rukun tawil, ada rukun qasir dalam solat. Yang rukun qasir itu ada dua. Pertama duduk antara dua sujud, kedua iktidal. Gunanya sujud gunanya duduk antara dua sujud dan iktidal itu hanyalah untuk memisah lil fasli. Makanya tidak boleh panjang. Seandainya duduk antara dua sujud atau iktidal itu dipanjangkan sampai melebihi panjangnya bacaan yang memang dituntut ketika ketika duduk atau ketika berdiri, maka batal. Misalnya ketika berdiri bacaan apa yang harus dilakukan? Bacaan yang wajib ketika berdiri Al-Fatihah. Maka ketika ada iktidal lamanya lebih melebihi panjang surat Al-Fatihah lamanya, maka batal. Kalau duduk bacaan yang dituntut, yang diperintahkan apa? Tasyahud ya, tasyahud awal. Aku kan tak apa tasyahud, tasyahud itu. Jadi kalau duduknya itu sampai selama itu, itu batal solatnya. Kenapa? Karena memang tujuannya duduk antara dua sujud dan iktidal itu hanya lil fasli bainal arkaini, hanya untuk pemisah bainar ruknaini di antara dua rukun. Thumma tashahudul akhiru, kemudian tasyahud akhir. Ini rukun yang ke-9. Rukun yang ke-9 adalah tasyahud akhir. Kenapa dinamakan tasyahud? Karena dalam kondisi duduk itu seseorang ada membaca syahadah, dua syahadat ya. Maka dinamakan tasyahud. Nama lainnya ada juga orang bilang selain tasyahud ada namanya lain tahiyat ya, duduk tahiyat, tahiyat awal ada juga itu. Jadi namanya tasyahud karena di sana membaca dua syahadat ya. Minimal tasyahud kalau semua dijelaskan juga di Fathul Mu'in, at-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu minimal ya, aqallut tasyahud. Yang sempurnanya ya kayak biasa kita baca at-tahiyatul mubarak. Ingat at-tahiyah ya, bukan at-tahiyatul. Nah, itu SD itu. At-tahiyatul, jangan at-tahiyatul mubarakatuh shalawat seterusnya. Tuh, tasyahud. Tasyahud akhir. Tasyahud awal itu enggak rukun ya, tasyahud akhir. Itu yang ke-9. Yang ke-10 faq'udi fihi, dan duduklah olehmu fihi padanya tasyahud. Selanjutnya adalah duduk pada tasyahud. Musallian ala Muhammadin, ini rukun yang ke-11. Musallian ala Muhammadin, hal keadaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11 adalah membaca solawat, termasuk rukun tasyahud akhir, duduk dan solawat kepada Nabi. Thumma salamu awalan, kemudian salam yang pertama, lasani tidak yang kedua. Wal akhiru tertibu, dan bermula yang terakhir ialah bermula yang akhir, rukun yang akhir. At tertibu ialah tertib fil arkani, pada rukun. Rukun yang ke-12 adalah membaca salam yang pertama. Berarti salam yang kedua itu tidak termasuk rukun. Yang rukun hanya salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi astaghfirullahalazim, itu boleh. Tapi enggak mendapatkan sunnah. Ya. Assalamualaikum itu gimana kalau bacaannya nakirah? Salamun alaikum. Boleh? Boleh? Menurut Imam Rafi'i boleh. Menurut Imam Nawawi tak boleh.
Gimana kalau dibalik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak? Boleh ya, tapi makruh. Makruh itu. Bosan zat assalamualaikum, membuat yang lain lah. Biar-biar solatnya bervariasi gitu ya kan. Masa dari lahir sampai mati gitu terus. Yang terakhir, rukun yang terakhir, yang ke-13 adalah tertib bainal arkan. Ya, tidak boleh, kalau dalam rukun tidak boleh diacak-acak. Ya, ruku dulu baru iktidal. Jangan iktidal dulu baru ruku. Iktidal dulu baru sujud. Jangan sujud dulu baru iktidal. Itu tidak boleh. Ya, karena di sini katanya fil arkan berarti tertib pada sunnah itu tidak wajib, tidak apa-apa tidak tertib. Misalnya membaca surat pendek, membaca surat sebelum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu boleh. Boleh. Boleh dan arti tidak membatalkan salat. Cuman kalau membaca surat tidak pada tempatnya, maka tidak mendapatkan sunnah. Ab'aduha tashahudun ittabtadi thummal ku'udu wa salatullahi fih ala nabi wa alihi fil akhiri thummal kunutu wa qiyamul qadiri fil i'tidali thani min subuhin wa fi witrin li syahris sawmi'in yantasifi. Ada yang in, ada yang idh, kalau tidak salah. Ada sebagian in, ada sebagian idh. Idh yantasifi. Ab'aduha, nah, selesai membahas tentang rukun. Berarti rukun solat itu totalnya ada 13. Sekarang masuk kepada ab'adus solah. Perkara sunnah di dalam solat itu ada dua. Ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hay'ad. Ya, perbedaannya, kalau sunnah ab'ad ditinggalkan, kita disunahkan untuk sujud sahwi tepat sebelum salam. Tapi kalau sunnah ab'ad yang sunnah hay'ad yang ditinggalkan, maka tidak disunahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Sekarang sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad di sini dijelaskan ada 6. Ab'aduha sebermula ab'ad-ab'adnya solat, artinya sunnah ab'ad pada solat. Tasyahudun ialah tasyahud. Yang pertama tasyahud. Ittabtadih, jika memulai engkau akannya tasyahud. Artinya artinya sunnah ab'ad yang pertama adalah tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama. Kalau solat maghrib, maka tasyahud pada rakaat yang kedua. Itu. Jadi tasyahud pertama itu termasuk sunnah ab'ad, bukan termasuk rukun. Tsummal qu'udu, kemudian duduk. Duduk untuk tasyahud pertama. Gimana gambarannya dia membaca tasyahud tapi tidak duduk? Jongkok. Dia tasyahud. Tasyahud dikerjakan, tapi duduk enggak dikerjakan dia. Tidak menyempurnakan baca tasyahud. Berarti tidak baca tasyahud. Nah, ada yang masih ingat di Fathul Mu'in? Gimana maksudnya? Tasyahud iya, tapi duduknya tidak dikerjakan. Belum selesai baca tasyahud, sudah tegak. Berarti belum baca tasyahud berarti? Bacaan tasyahud. Maksudnya? At-tahiyyatul mubarakatuh salatu thayyibatu lillah. Allahu akbar gitu. Enggak, masih baca tapi tidak menyempurnakan. Enggak menyempurnakan. Duduknya ya duduk ya. Duduknya seseorang ya gitu. Gambaran dari baca tasyahud tapi tidak duduk, ketika seseorang
tidak duduk selama bacaan tasyahudnya. Misalnya tasyahudnya butuh waktu 1 menit 60 detik, dia duduknya hanya 40 detik. Allahu Akbar, duduk at-tahiyatul mubarakatuh salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadi. Jadi pas assalamu alaina tidak lagi dalam posisi duduk. Nah, udah OTW ke berdiri misalnya. Jadi duduknya seharusnya dia butuh duduk selama 60 detik agar bisa membaca tasyahud secara sempurna dalam keadaan duduk. Ini duduknya hanya 50 detik. Sama kayak kunut itu. Kunut itu juga nanti itu. Jadi kunut Allahumma hdina, Allahumma hdini fi man hadait misalnya. Belum selesai baca kunut, dia sudah menuju posisi sujud. Kunutnya dibaca, tapi karena berdirinya tidak sampai, tidak bisa memuat kunutnya secara sempurna, maka dia tidak dianggap berdiri untuk kunut. Nah, sama kayak ini. Jadi dua ya. Pertama tasyahud, yang kedua duduk untuk tasyahud, dibedakan. Yang ketiga wasolatullahi fihi, dan solat Allah, solawat Allah, solawatullah dan solawat solawatullah fihi padanya tasyahud alat nabi kepada nabi. Yang mana tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat itu pada tasyahud yang pertama itu hukumnya sunnah ab'ad. Pada sunnah ab'ad. Wa alihi fil akhiri, dan salawat kepada keluarga nabi fil akhiri pada tasyahud akhir. Pada tasyahud pertama yang termasuk sunnah ab'ad adalah salawat kepada nabi. Pada tasyahud akhir yang termasuk sunnah ab'ad adalah selawat kepada keluarga nabi. Selawat kepada nabi pada tasyahud akhir itu termasuk rukun ya, termasuk rukun tadi itu. Jadi kalau seandainya tasyahud akhir Allahumma shalli ala Muhammad misalnya, tidak dibaca wa ala ali, ya itu salatnya sah. Cuma dia meninggalkan sunnah ab'ad. Ini yang ke berapa ni? 4. Yang kelima, summal kunutu, kemudian kunut, wa qiyamul qadiri. Itu yang kelima, summal kunutu, kemudian kunut. Wa qiyamul qadiri, dan berdirinya orang yang mampu. Ini yang keenam. Ya, berdiri untuk kunut. Sama kayak tadi tasyahud dan duduk untuk tasyahud. Yang kelima dan enam, kunut dan berdiri untuk kunut. Kapan kunut itu? Fil i'tidal tsani min subuhin, pada i'tidal yang kedua min subuhin, dari solat subuh. Wa fi witrin, dan pada solat witir. Li syahris saumi, bagi bulan puasa. Idh yantasifi, ketika mencapai setengah ia puasa. Kunut, kapan kunut termasuk dianjurkan membaca dalam solat? Itu ada dua keadaan. Yang pertama ketika witir, ketika subuh, pada iktidal yang kedua subuh. Iktidal yang kedua itu rokat keberapa? Rokat kedua. Dia pada iktidal di rokaat kedua solat subuh. Kita dianjurkan baca solat, dianjurkan baca kunut. Mau rokaat keduanya kita atau rokaat keduanya imam, tetap disunnahkan. Misalnya kita masuk rokaat pertama, imam sudah rokaat kedua. Apakah ketika itu kita disunnahkan untuk kunut? Kita dianjurkan baca kunut? Ya, kenapa? Iya, karena itu adalah rokaat keduanya imam. Nanti ketika nambah satu rakaat, disunahkan lagi kita baca kunut. Kenapa disunahkan? Karena itu rakaat keduanya kita. Yang kedua disunahkan, dianjurkan baca kunut adalah pada solat witir
di bulan Ramadan kalau sudah sampai pertengahan. Jadi tidak dari awal Ramadan, berarti dari pertengahan ya sampai akhir. Itu disunahkan nanti di witir terakhir, di rakaat terakhir witir baca kunut. Bacaan kunutnya apa? Apa yang dibaca kunut? Boleh enggak baca kunut doa sembarangan? Boleh. Boleh. Ya. Boleh. Asal jangan masuk Indonesia. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Itu batal tuh. Ya. Nah, cuman yang paling utama adalah yang warid dari Nabi. Apa itu? Allahumma bini fi man hadain wa bini. Loh, dari mana kalian bilang beraninya boleh baca doa yang enggak warid dari Nabi? Apa dalilnya? Hah? Sembarang kalian itu neraka. Apa buktinya? Buktinya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah membaca kunut yang tak pernah Nabi baca. Apa itu? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastah. Terus ila akhirih ya. Jadi kalau saya mau ambil salah satunya aja saat baca kunut yang dari Nabi. Mau nambah satu lagi saat baca dari Sayyidina Umar. Mau nambah satu lagi saat baru dari kalian. Nah, kalau iya memang bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, di Sayyidina Umar ini pelaku bid'ah ini. Cari dalil Nabi pernah baca dua kunut ini. Gimana itu? Ya. Oh itu kan sahabat, sahabat. Berarti kunut, berarti bid'ah itu bukan yang enggak pernah dilakukan Nabi. Bid'ah itu yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat berarti. Oke, sekarang di Mekah tuh ada pernah umroh, pernah haji? Insyaallah tahun kapan? Kalau udah pesawat gratis ya, insyaallah layak. Tengok di Mekah itu. Tapi kan ada internet. Kalau belum puasa, bulan Ramadan itu selesai tarawih, bukalah channel TV Mekah itu. Kunutnya tuh lama kunutnya. Lama mungkin kunut daripada solatnya lagi. Ya. Apa hadis Nabi itu? Doa-doa yang dibaca enggak ada, berarti antara pelaku bid'ah semua ya orang Mekah itu. Kan makanya sangat mudah dibantah ya argumen yang mengatakan segala sesuatu tindakan perbuatan yang tak pernah dilakukan Nabi itu termasuk bid'ah yang pelakunya adalah dolalah dan karena dia dolalah maka dia masuk neraka. Kalian masuk neraka berarti ya. Nabi Sayyidina Umar ada yang bilang tuh yang tentang salat tarawih itu, apa kata Sayyidina Umar? Nikmah. Sebab ini Umar itu ini. Ada itu orang-orang bilang itu. Itu Sayyidina Umar itu tidak tahu. Ya itu salah ngomong Sayyidina Umar itu. Yang pasti tidak salah itu kan Nabi. Selain Nabi kan mungkin salah. Jadi tarawih itu tidak pernah dilakukan Nabi. Tarawih yang versinya para sahabat dalam kondisi berjamaah 20 rakaat itu sudah pernah Nabi lakukan. Di sana Umar itu tidak tahu dia salah apa namanya. Sabukul lisan. Apa namanya? Ya jangan bayangkan Sayyidina Umar seperti kalian lah. Nah, ya. Jangan Sayyidina Umar lagi Imam Syafi'i aja udah kayak gitu, apalagi Sayyidina Umar orangnya. Semuanya kayak kita ya, salah ngomong, enggak sengaja. Ya kalau enggak sengaja kok berani para sahabat meriwayatkan hadis itu. Meriwayatkan ucapan Sayyidina Umar itu. Bunga kali. Ya. Bisa pula menghilang saya ada tuh. Ini itu Sayyidina Umar itu enggak selamat dari kesalahan ya. Beliau itu khilaf itu enggak sengaja ngucap gitu itu. Salah yang beliau ucapkan itu. Pak, saya bilang. Enggak bilang salah Sayyidina Umar. Memang iya. Mungkin salah ya para sahabat. Tapi masa dalam hal-hal itu yang banyak ulama menjadikan itu dalil dikatakan itu salah. Ada sini. Nanti di channel YouTube kalian nanti kan tengok Sayyidina Umar ini salah nih gitu ya. Tokok palanya ya.
masalah. Jadi sunnahuha min qabliha wallahu alam bisawa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.